Ini soknya, yang bagian depan, ini supaya saya lihat nih, kayak gini. Yuk, goyang bro. Habis ya, nggak mau. Nah, ini udah nggak gerak. Tuh. Dia keluarnya udah nggak bisa normal ini, bos. Ini kita cek lagi. Nanti semua soknya kita isi ini pakai nitrogen ini. Ini kita kan lagi cek sok ini. Ini kita isi semua soknya pakai nitrogen murni. Ini nitrogennya murni ya bos ya. Jangan sampai yang kepompom bensin itu pasti nggak murni itu. Jadi penting banget buat perhatiin harus pakai nitrogennya benar-benar murni. Ini seperti ini tekanannya. Nah kan diisi tekanan anginnya. Ini soknya biar normal semua keempat soknya. Kalau misalnya soknya agak imbang itu biasanya bikin limbung. Sering jalan ke kanan ke kiri, nggak imbang soalnya pergerakan soknya.